Assalamualaikum ya Sobat Rang Mesin, berjumpa kembali ya di channel kita. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik selalu Sobat. Oke Sobat, jadi di video kali ini kita akan coba sharing Sobat mengenai bagaimana sih caranya membongkar cover horn atau cover setir ini ya, yang di tengah. Jadi bagi Sobat yang basicnya bukan orang teknik, jadi ingin berkarya di rumah untuk mengisi hari senggang, bisa dicoba Sobat. Jadi ini ada kejadian unik, kita sharing sedikit saja. Jadi anak saya itu memasukkan koin dari sini Sobat. Tuh. Namanya juga anak kecil ya, iseng ya. Saya nggak tahu, begitu saya putar setirnya, tahu-tahu langsung ada suara kluduk-kluduk-kluduk gitu. Nah, ada koin di dalamnya Sobat. Nah, Sobat dengar? Nah. Saya heran, apa ini? Ternyata saya tanya anak saya, dia memasukkan koin dari sini Sobat. Jadi bagi Sobat yang mengalami hal yang sama dan hendak mencoba membukanya daripada harus ke bengkel, apa sih yang perlu dibongkar? Nah, ini kita tunjukkan Sobat. Pertama-tama Sobat harus membuka baut dengan obeng plus yang ada di bawah setir ini Sobat. Jadi posisinya di tengah sini. Nah, ada obeng plus, Sobat buka dahulu ya. Jadi baik, itu dia Sobat bautnya ya. Jadi kita akan buka dahulu. Sobat lihat baut pengunci cover ini tadi, cover horn sudah terlepas Sobat. Selanjutnya tinggal Sobat tarik ke atas saja dari bawah ya. Nah, seperti ini Sobat. Mudah sekali bukan Sobat? Nah, itu dia Sobat. Harta karun kita di situ tuh. Ya, namanya juga anak kecil ya Sobat, ya iseng ya. Tuh dia Sobat. Nah. Jadi tadi yang bunyi klotak-klotak-klotak-klotak itu ada koin Sobat di sini. Dia masukkan dari celah-celah cover horn ya. Aduh, ada-ada aja. Oke. Cukup mudah bukan? Jadi nanti untuk memasukkannya juga untuk memasangnya juga mudah Sobat. Sobat hanya perlu saja mengepaskan yang atas dahulu. Nah, setelah yang atas pas, Sobat tekan yang di bawah. Dek. Seperti ini. Nanti akan ada bunyi bel sedikit ya. Enggak apa-apa. Tekan saja. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita pasang bautnya Sobat. Ini sudah terpasang ya. Kita pasang bautnya, selesai. Oke Sobat, jadi kurang lebih begitulah tutorial mudah sekali. Jika Sobat mengalami hal yang sama atau Sobat hendak melepas setir, jadi pertama-tama pasti juga akan melepas cover hornnya. Oke, semoga terbantu Sobat. Jika ada yang tidak ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.